الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas nikmat yang masih Allah Subhanahu wa Taala kurniakan kepada kita. Marilah kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nikmat sihat, nikmat hidup, nikmat segar, nikmat tak sibuk. Semua itu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk kita berterima kasih dan bersyukur kepadanya dengan mentaati dan melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini cikgu kita mati. Cikgu kita mati hari ni, umur 80 lebih. Cikgu hok ngajar bahasa Arab. Kenal bahasa Arab dengan dia. Masa ngaji dulu, kenal bahasa Arab dengan dia. Lekeng, lekeng. Masuk kelas pertama, kena diri depan tu. Masuk kelas pertama tu, kena diri depan tu. 6 orang. Dia masuk kelas, kita bagi salam. Lepas bagi salam, dia kata, siapa dia yang saya masuk tadi, dia tak duduk di tempat dia. Sila keluar. Allahuakbar. Kita tak faham. Dia ulang lagi. Saya ulang. Siapa dia yang saya masuk kelas tadi, dia tak duduk di tempat dia. Sila keluar. Keluar, 6 orang. Habis satu hisab. Lepas tu, jadual dia tengok dah. Ustazah dah masuk, senyap. Okey-okey tak ada kita. Disiplin. Disiplin. Dia ajar disiplin. Kemudian, dialah yang mengajar bahasa Arab. Yang kita kenal hari ini tu, daripada dia. Sempat hari ini, pergi solat jenazah dia. Dan berdoa kepada dia. Mudah-mudahan, rahmat dia, ruh dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allahu akbar. Banyak jasa. Yang mana anak murid dia khawati bahasa Arab kan dia. Tak. Ajar orang lain pula bahasa Arab. Mudah-mudahan amalan itu berterusan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berada di penghujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mintalah fatwa daripada hati. Istafti qalbak. Mintalah fatwa daripada hati kamu tentang perkara-perkara yang tak jelas, yang syubhat. Hati kita rasa tenang ke tak? Kalau hati rasa tenang, go ahead. Go ahead. Maknanya tak, hati rasa tak berapa tenang, go attend, go stand. Maknanya, orang Terengganu dia cakap, oh putih dah, go ahead, go stand. Go ahead and go stand. Tak, go ahead, go stand. Rasa tenang, pergi, fadol. Tak, rasa tak tenang, berarti jangan buat. Petunjuknya, yakni dilalah hadis ini. Hadis yang ke-27 tersebut menunjukkan yang pertama bahawa keelokan akhlak, akhlak yang elok, yang baik adalah satu-satunya penilaian kebaikan. Tetapi kebaikan ini
menurut falsafah Islam tidaklah terletak pada keseluruhannya atas pandangan manusia. Kerana ada yang baik bagi manusia, tidak baik bagi agama. Tetapi yang baik bagi agama sudah tentu baik bagi manusia. Hanya manusia itu sendiri yang tidak mengerti hakikatnya atau tidak mahu menilai mutu je. Maknanya budi pekerti yang baik, akhlak yang baik itu menjadi ukuran. Tetapi kadang-kadang akhlak baik itu ada orang nampak, ada orang tak nampak. Ada orang nampak, ada orang tak nampak. Kadang-kadang manusia dinampak comel dah. Comel, bagus, seronok, ni boleh beri keuntungan dan sebagainya. Tapi agama kata tak boleh. Ya, agama kita tak boleh. Allahu Akbar. Maknanya benda yang pandangan manusia kata comel, tak comel pandangan agama. Uduh, rosak. Tadi bincang nak pergi melawat ustazah tadi, dia bincang dengan kawan ustaz jugalah. Contohnya ialah berzina. Berzina ni tak boleh. Sa'asabila, jalan yang jahat. Orang yang belum kahwin berzina, hukuman dia kena rotang 100 rotang. Tak hati, tak hati. Tapi orang yang nikah dah, orang yang penuh merasai kenikmatan rumah tangga bersama dengan dia, nikah dah, dia berzina lagi, hukuman dia rejam sampai mati. Berzina sama je. Berzina sama je. Orang muda yang berzina dengan orang nikah dah yang berzina, sama je. Hukuman dia jauh beza dia. Jauh beza dia. Allahu Akbar. Orang ni tak mati. Orang belum nikah lagi tak mati. Rotang-rotang-rotang tak mati. Tapi orang nikah dah, tak patut hidup atas dunia dia. Kejam sampai mati. Allahu Akbar. Begitulah juga berzina dengan muda dara ataupun janda. Dosa dah. Berzina dengan bini orang, lagi besar dosa. Allahu Akbar. Tapi kehidupan kita hari ini, Allahu Akbar. Ada orang dikacau bini orang. Dah. Ada orang kacau bini orang. La ilaha illallah. Apa, tak ada orang lain ke nak kacau? Kacau bini orang. Dan bini orang tu pula nak layak pula ke orang lelaki tu. Pelik dunia ni. Dah, pelik dunia ni. Pandangan dia, pelik. Agama dahsyat. Teruk perbuatan dia tu. Dah. Ada bini orang suka ke orang lelaki lain. Ada bini orang suka ke orang puan lain. Macam-macam tak dunia ni. La ilaha illallah. Ada seorang tu mengadu bini dia suka ke orang puan. Pelik. Dah. Hak tu bini dia suka ke orang lelaki lain. Nak guna tak? Payah nak jawab. Ya, payah nak jawab. Allahu Akbar. Maknanya teruk perbuatan dia. Dia rasa comel dah. Pandangan agama dah comel. Tetapi jika pandangan agama tu memang comel, tapi kita pula nampak dak comel. Pasal apa? Tak tahu hakikat dan nilai agama yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita kata. Pasal apa? Tak sabar. Tak sabar kepada perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia. Maknanya agama tu comel. Dak comel pada pandangan kita. Adakah dia comel? Tak. Kita tak comel sebenarnya. Tak. Kita yang tak comel pasal apa? Akal kita tak sampai ke tahap comel yang dikendaki oleh agama. Tapi kalau pandang kita comel, memang kadang-kadang comel dari sudut agama, kadang-kadang tak. Nah, itu perbezaan dia.
Kebaikan lawan kejahatan. Kejahatan sememangnya tidak disukai oleh seseorang. Jahat-jahat ni orang tak suka. Kecuali jiwanya telah dikotori oleh sesuatu atau oleh sebab-sebab yang lain. Asalnya jahat tak ada orang suka. Jahat tak ada orang suka. Dapat orang buat juga, jiwa dia rosak. Jiwa dia punah. Jiwa dia tak boleh faham sesuatu yang baik. Akhirnya dia nampak jahat tu baik juga bagi dia. Kerana jiwa dia kotor. Allahu Akbar. Kerana ini menurut yang difahami. Kerana ini menurut yang difahami dari hadis tersebut. Inilah yang kita faham daripada hadis. Seseorang tidak ingin orang lain mengetahui atau melihat suatu kejahatan yang dikerjakannya. Dalam hadis kita baca kan, benda dosa ni ialah benda yang jiwa kita berbolak, bergetar. Hati kita debor. Mana gitu. Dan tak suka kalau orang lain tahu. Itu jahat. Maknanya kejahatan ni orang tak suka. Tapi oleh kerana akhir jiwa kita kotor, maka orang tahu, tak apa, biar. Bukan aku seorang je buat jahat. Orang lain buat jahat juga. Jadi gitu. Sebab kejahatan adalah dosa atau menjatuhkan maruahnya. Kejahatan dalam pandangan Islam bukan sahaja artinya dengan mengerjakan yang jahat atau terlarang di sisi hukum, tetapi kejahatan adalah juga dengan meninggalkan suatu perintah yang diwajibkan. Jahat-jahat dalam Islam ni masuk dia dua. Satu, buat apa yang Allah larang, jahat. Yang kedua, tak buat apa yang Allah buat, Allah larang, Allah suruh. Tak buat apa yang Allah suruh, jahat juga. Jahat-jahat tu maknanya dua. Satu, curi. Jahat. Pasal apa? Curi hak orang. Yang kedua, tak sembahyang. Jahat juga. Pasal apa? Allah suruh sembahyang, dia tak sembahyang. Jahat juga. Jadi, kalau sepatutnya orang yang tak sembahyang, dia takut orang tahu dia tak sembahyang. Patutnya gitu. Dia debok. Sudah. Tak, takut orang tahu dia tak sembahyang. Patut gitu dia bawa. Tapi oleh kerana jiwa dia kotor dah, dia relax dia. Tak, oh tak sembahyang aku mamak tu. Tahu dah, kau tahu belaka dah. Dia pun tak rasa benda. Pasal apa? Jiwa dia kotor dah. Dan sepatutnya dia rasa malu dan dia rasa tak suka orang tahu yang dia tak sembahyang. Allahu Akbar. Semayang memang ramah lah. Tak? Bak puasa ramah lagi hak debor. Puasa ramah debor. Tak? Walaupun maknanya dia makan tu maknanya ada perasaan debor lagi lah. Nyusup-nyusup maknanya. Beli nyusup. Makan nyusup. Tak? Cuma adalah juga hak jenis. Hak jenis maknanya kotor doa lalu lah. Bisa akak cokel lah kereta bulan puasa. Tak? Tak akak itu kereta pula. Nak kabarnya aku tak rasa eh. Tak. Tu memang kotor tu. Allahu Akbar. Jiwa dia wasak. Dia buat benda maksiat, sepatutnya dia debok, dia iklan ke orang pula yang buat maksiat tu. Tu memang satu keadaan yang payah kita nak betul balik lah. Kecuali ada sesuatu yang boleh menjadi turning point kepada dia untuk dia bustang balik. Tak, Allahu Akbar. Bila accident umpamanya, tak accident kaki dua-dua naik atas gitu, nyawa ikan, nyak nyawa ikan. Tak, ambil gambar video dia, segar mulai ada lepas tu. Tak, segar mulai ada, boleh bin semua lagi pula lepas tu maknanya. Tak, jadi masa tu kalau orang sedar, dia akan sedar. Allahu Akbar. Saya tengok video masa aku dok buat gitu. Dok apa tengok. Allahu Akbar. Kaki pakatah, tangan pakatah belaka dah. Kira mati dah aku ni. Mati dah aku ni. Tapi alhamdulillah Allah bagi nyawa bagi buat aku. Dak ada sedar balik. Ramai orang gitu. Ramai orang yang sedar balik tu ada satu turning point dalam kehidupan dia.
Kalau balik, dah kalau kerah juga habis, mati dah sekali itu hidup pula ni. Ada hal pun. Nampak tak? Ha, itu lagi teruk dia. Lagi teruk keadaan dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ada Allah cuik, dia sedar. Tak. Ada Allah senyuh pun tak sedar juga ni. Tak. Ada Allah cuik sikit, sedar. Tonyuh pergi depan balik, tak sedar juga. Ada orang gitu. Nak guna lagi, wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dikatakan oleh ulama Islam bahawa a'zamu syarr talqul faraid. Ulama menyatakan istilah dia a'zamu syarr, sebesar-besar kejahatan, ya, sebesar-besar kejahatan itu talqul faraidi, meninggalkan yang fardu, perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang fardu, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, hak fardu. Haji tu kalau mampu, tak mampu tak apalah. Tak boleh pergi, piti ada, lapangan ada, tak pergi juga. Ha, kalau dia nak pergi tahun depan, tahan sikit. Tapi tak pergi juga. Ha, tinggal fardu. Itulah dosa kejahatan yang paling besar. Kejahatan yang paling besar. A'zamu syarr. Yang paling besar daripada kejahatan. Tarkul faraid. Meninggalkan yang fardu, fardu yang diruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, bahawa hati seseorang adalah petunjuk kepada sesuatu pekerjaan akan dilakukannya. Hati-hati kita ni boleh pakai juga ah. Ada hadis kata, pakai kata hati. Pakai kata hati. Tanya hati. Dah hati kata guan. Rasa tenang ke? Tak. Ada orang. Orang lama-lama. Tak. Dia tanya hati. Kerana ini, maka sudah sepatutnya ia mengetahui keadaan perasaan atau getaran hatinya atau jiwanya sebelum dikerjakannya. Kalau dirasakan ada ketenteramannya atau ketenangannya, kerjakanlah. Kalau tidak, tak usah usahakanlah. Tak usahlah. Tak usahlah. Maknanya, kalau rasa hati nak pergi ni, rasa gua ni. Makan cekok kedok. Makan cekok kedok. Tak. Hati kata, saya rasa tenang je. Dia pergi. Pergi rasa debau. Tak usah pergi lah. Boleh tengok hati dia. Pergi jadi sungguh. Boleh pakar. Tak boleh pakar. Alhamdulillah. Selama ni maknanya tengok rasa hati tu boleh pakar. Tapi kalau mula-mula pergi tu rasa tenang. Bro, kena juga contohnya. Tak. Mana hati dia tak comel. Tak comel. Tak usah pakar. Kalau pergi lain kali pun kena juga. Okay, hati ke tu tenang. Pergi kena. Tenang kena. Maknanya tak jadi. Tak jadi. Tak boleh pegang hati dia. Bergantung kepada individu. Tak. Bergantung kepada seseorang. Ada orang tu boleh pakai, ada orang tak boleh pakai. Tengok pengalaman dia sendiri. Orang lain, lain cerita dia, kita lain cerita dia. Tak? Itu masing-masing ada perasaan dia. Ada orang okey. Ada orang tak boleh pakai. Pakai, tak kena, tak jadi. Tak. Tipu juga orang. Tenang dah. Tak, tipu juga orang. Allahu Akbar. Mayan ajak dah. Mayan ajak kena juga katanya. Dah. Tak boleh pakai tu. Allahu Akbar. Menurut riwayat, yakni Syarah Arba'in An-Nawawiyah, bahawa Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya dengan beberapa wasiat. Nabi Adam, dia wasiat kepada anak-anak dia. Ramalah Nabi Adam ni. Okey kepada kita tu yang kita tu. Di antaranya, Nabi Adam berpesan bahawa yang pertama, jika kamu hendak berbuat baik, Nabi Adam kata kanak dia, kalau mu nak buat baik tetapi hati kamu gelisah kerananya, nak buat molek tapi hati kata ai ai ai,
ai ai, dia main lagu tu. Tak. Maka janganlah kamu perbuat. Jangan buat. Kerana aku sewaktu akan memakan buah kayu, hatiku bergoncang dan gelisah. Nabi Adam kabur kerana anak dia tengok hati. Nak buat benda ni, tengok. Kalau hati rasa tenang, buat. Kalau hati rasa tak sedap, tak usah buat. Pasal aku, kata Nabi Adam, masa nak makan buah larangan tu, hati tak sedap dah. Hati Nabi Adam tak sedap dah. Rasa tergoncang dan gelisah. Ai tak sedap rasa ni. Tapi oleh kerana nafsu lebih ataupun terpengaruh dengan kata-kata syaitan tu, makan juga. Akhirnya Allah SWT cabut kain pakaian Nabi Adam, telanjang bulat, dan ambil daun pokok, tutup, dicampur ke bumi Nabi Adam AS. Maknanya hati masa makan tu tak sedap dah, tapi buat juga. Dah, maka suatu buruk akan berlaku. Kita pun begitu juga. Tak, ramai orang rasa dah tak sedap, tapi nak kena juga nak warna. Tak, masa nak pergi tu rasa tak sedap dah. Allahu Akbar, ya sungguh. Eksiden mati, 3 orang nak mati. Contoh. Tak, maknanya hati kita tu betul. Tapi kita kadang-kadang tak pakai buah hati. Pasal apa? Nak pergi derah. Allahu Akbar. Itu. Yang kedua, pesan Nabi Adam AS, jika kamu hendak mengerjakan sesuatu, lihatlah kesudahannya. Kerana kalau aku lihat fikiran tentang kesudahan dan akibat makan buah tersebut, tentu tidak aku makan. Tentu aku tidak makan. Dia kata ke anak dia, tengok. Kalau makan jadi guana. Kesudahan dia. Kalau makan jadi guana. Tak tahu masalahnya. Tak tahu. Jadi, kalau benda kita tahu dah, okey, kalau buat gini, ujung dia gini. Tak boleh. Pasal buat. Nabi Adam kata, kalau aku fikir kesudahan dia, aku tak makan buah tu. Tapi tak terfikir kesudahan dia menyebabkan makan dan dicampak ke bumi ni. Yang ketiga, Nabi Adam, jika kamu hendak melakukan sesuatu perkara, maka berundinglah dengan orang-orang yang tertentu. Kerana kalau aku dahulunya berunding dengan malaikat, tentu diberitahu kepadaku supaya aku jangan memakan buah yang terlarang itu. Yang ketiga, nak buat benda ni kena bincang. Kena bincang. Jadi ada second opinion. Tak. Ada pandangan kedua. Nak buat benda-benda pun. Tak. Tanya fikiran. Warna. Orang boleh beri pandangan. Pro dan kontra dia. Tak. Pro dan kontra dia. Kita buat judgement lah. Nak buat kedok. Kalau pergi ikut ni, jauh sikit. Tapi tak ada traffic light. Contoh. Tak. Kut ni, dekat. Traffic light banyak. Kita boleh buat pandangan kita nak pergi ikut mana. Kalau rasa nak degah, pergi ikut tak ada pelat ni. Jauh sikit. Tapi tak payah berhenti. Kalau nak relax-relax, pergi ikut ni. Dah. Atas benda pula kita kena. Nak tengok view ke, nak degah. Dah. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi Adam, kalau aku bincang dengan malaikat, tanya malaikat sepatah. Warna ngamuk malaikat. Ni. Buah ni, gua ni. Malaikat kata, jangan makan. Tak, jangan makan. Ini perangkap syaitan. Tak. Nabi Adam tak makan. Tapi oleh kerana takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan Nabi Adam itu khalifah di bumi, maka tak mari ayat tu. Tak, tak mari ayat tu. Yang pertama, hati rasa ketok-ketok pun, tergoncang pun, makan juga. Yang kedua,
kalau tahu kesudahannya ke bumi tu, tak makan. Tak makan. Dan yang ketiganya, tak bincang. Pasal apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan malaikat ke bumi. Kerana apa? Kerana Allah dah putuskan bahawa inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di bumi khalifah, bukan dalam syurga. Waktu hamba ngaji dulu, masa mula-mula ngaji dulu, ustaz cerita Nabi Adam dia makan buah larangan. Buah larangan. Kulu washrabu, makan maka. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan dekat dengan pokok ni. Fatakuna minaz zalimin, nanti kamu berdua menjadi di kalangan orang yang dizalimi, yang zalim. Dah tak ingat ke makan, lupa. Tak ada nak mikir katanya. Nak kena. Dah. Jadi makan, Allah Taala murka Nabi Adam dan turun ke bumi. Sebab apa? Nak sampaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan Nabi Adam ni, manusia ni, khalifah di muka bumi. Bukan di syurga. Aidah kita nak syurga kita. Ya. Dalam syurga kita tak payah kerja, tak payah apa-apa dah. Tak. Dalam syurga nak makan apa mari selalu. Tak. Tapi oleh kerana takdirnya begitu, lupa Nabi Adam AS. Boleh menjadi panduan kepada kita nak buat apa-apa. Yang pertama ialah tanya hati. Kalau hati kata, insyaAllah, comel, go ahead, boleh. Yang kedua, tengok kesudahan amal yang kita nak buat. Adakah baik ataupun tidak baik. Kalau kata okey, peratusannya 70% baik, go ahead juga. Yang ketiga, tengok second opinion, tanya orang. Nak buat ni, buat ni. Orang kata okey, ada tak okey? 70% kata okey, go ahead, boleh buat. Panduan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Itulah dia petunjuk dilalah hadis yang ke-27, iaitu akhlak yang baik itu adalah satu asas kepada kehidupan manusia. Dan tanyalah hati untuk melakukan sesuatu yang belum jelas hukumnya halal dan haram. Adapun hukum yang halal, yang jelas tentang halalnya, boleh buat. Dan hukum yang jelas haramnya, mesti kena tinggal. Wallahualam. Sambung malam ni, hadis yang ke-28. An Abi Najih al-Irba. Kalau kita nak sambung, kita kena letak nun kecil situ bawah tu. An Abi Najih Najihin al, tak boleh baca Najihin al, tak boleh. Nun mati dengan alif lam, tak boleh. Jadi kita kena letak nun kecil. Najihinil Irba ibni Sariyata radhiyallahu anhu qal wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha alqulubu wazarifat minha al'uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwadda' fa'awsina. Qala usikum bitaqwa Allahi azza wa jalla wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال
hadisun hasan sahih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-28. Artinya dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu katanya, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggeletarkan hati daripadanya dan menitis air mata. Oh, maknanya satu peringatan yang sangat terkesan sehingga kecup hati sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai menangis sahabat Nabi. Maknanya peringatan ni peringatan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat bahaya, sangat-sangat menakutkan dan sangat-sangat beruspada, perlu beruspada. Allahu akbar. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olahnya ini nasihat yang terakhir dah. Sahabat faham begitu. Cara Nabi kabur tu maknanya Nabi macam nak wafat dah. Terakhir dah. Maka berilah kepada kami satu pesanan. Oleh kerana peringatan tu peringatan yang terlalu apa nama ni touching dah, menyentuh perasaan, maka saya kata berilah pesanan ya Rasulullah. Nabi bersabda, aku berwasiat yakni berpesan kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar serta taat. As-sam'i wa ta'ah. Bertakwalah kepada Allah as-sam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Sekalipun kepada seorang hamba yang memerintah kamu. Sekalipun hak yang beritahu tu hamba. Hak yang beritahu, hak yang perintah tu hamba. Hamba ni bukan orang ada ada nama dan ada pangkat dan sebagainya. Hamba. At-ta'ah. As-sam wa ta'ah. Dengar dan ta'ah. Kerana sesungguhnya barang siapa yang hidup daripada kamu, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Sebab itu, maka hendaklah kamu berpegang dengan dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin yang mengetahui kebenaran serta mengikutinya yang mendapat pimpinan ke jalan yang betul. Dan gigitlah kamu dengan geraham-geraham gigi kamu. Dan jauhilah oleh kamu akan perkara-perkara yang baru diada-adakan. Kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah, yakni perkara yang baru diada-adakan itu adalah sesat. Ini ialah hadis yang ke-28. Nabi beri peringatan dalam keadaan yang serius, yang sungguh-sungguh, sehingga kecup hati sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan mengeluarkan air mata. Lalu sahabat kata, berilah pesanan. Tak khabar benda yang Nabi khabar tu. Izzah tu benda Nabi tidak cerita. Yang ceritanya, sahabat kata, berilah pesanan. Pesanlah, khabarlah benda. Dan Nabi kata, kena dengar. Aku bersiap, bertakwalah kepada Allah dan dengar dan taat. Walaupun yang perintah tu hamba, jika dia benar, jika dia betul. Allahu akbar. Kalau bukan hamba, lagilah kita kena dengar dan kena taat. Hamba pun kena dengar dan taat dah. Dan Nabi kata, kalau mungkin hidup masa tu, mungkin masa kita lah kok. Fasayara, siapa di kalangan kamu yang masih hidup di masa itu, fasayara ikhtilafan kathiran, akan tengok perselisihan yang banyak. Hari ini banyak sangat perselisihan kita. Bolong ada orang kan, pening, yang kadang-kadang kita pun dia pening, orang nesa tak, dia pening. Sebab tu kata Nabi SAW,
dalam keadaan masa pening kepala tu, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku. Nabi kata gua ni, hadis kata gua ni. Pandangan orang yang memeningkan kita itu letak tepi pegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenang kita. Tak tenang kita. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin. Kenapa Nabi kata khulafa ar-rasyidin? Gaya dan cara mereka memimpin masyarakat yang berkaitan masyarakat ni. Ya. Addu 'alaiha bin nawajiz, pegang sunnahku dan pegang sunnah. Sunnah apa? Sunnah khulafa ar-rasyidin ni macam kita pegang dengan gigi geraham. Gigi dengan gigi geraham. Tak gerak, terik tak gerak. Gigi gigi depan ni tak kuat. Tak terik kejap dia akan goyang. Tak tak kuat. Orang tarik kuat cabut. Tapi gigi geraham ni kita kemah sungguh dia tak akan cabut. Kecuali gigi kita cabut sekali maknanya. Ya, itu cara Nabi suruh pegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah khulafa ar-rasyidin ni dengan siapa begitu kuat dia. Allahu akbar. Musinglah ke mana pun pegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhlah daripada perkara-perkara yang diada-adakan berbaru. Fa inna kulla bid'ah dalalah, kerana semua yang bid'ah itu dalalah. Benda yang baru yang direka-reka bid'ah, sesat. Sesat artinya tak sampai kepada matlamat yang kita nak capai. Kita nak buat ibadat, tak nak buat ibadat tapi buat bid'ah, tak sampai kepada pahala yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah. Bid'ah ni benda-benda yang kita buat tidak berdasarkan kepada dalil. Sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-28 ni, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Siapa dia dia? Seorang ahli Suffah yang mendiami masjid Nabi di Madinah. Ahli Suffah ni ialah duduk dekat masjid Nabi. Siapa dia pergi ke Madinah? Depan tu kubur Nabi, makam Rasulullah. Makam Rasulullah. Makam Rasulullah di Madinah tu kubur Nabi. Dan kubur Nabi itulah rumah Nabi. Lebih kurang dalam 10 ke 12 haki. Mungkin dalam 10-20 itulah lebih kurang lah. Tak. So, besar orang puan kita lagi dah. Besar lekungan puan kita lagi. Rasa kecil lagi. Ataupun lebih kurang itulah lebih kurang. Kubur Nabi tu ialah rumah Nabi. Kalau kita ke depan, biasanya orang pergi ziarah kubur ke depan tu. Ke depan tu. Mana dia membelakang kiblat lah. Masa nak pergi tengok kubur Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Bakr. Assalamualaikum ya Umar. Ada riwayat kata, kubur Rasulullah, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Ada kata, kubur Sayyidina Bakar, Rasulullah, Sayyidina Umar. Khilaf. Khilaf. Yang pentingnya, beri salam mereka ketiga-tiga. Sebab tiga-tiga sahabat, dua-dua sahabat tu duduk dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang ni, kalau kita masuk masjid di belakang ni. Biasanya orang nak pergi raudhah, dia kena pergi kubiran ni. Tak lalu. Dulu masa belum ada turn-turn dulu, kita boleh kubiran ni. Ada macam stage. Gitu. Ada macam satu stage. Tak itu. Itulah tempat ahli Suffah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak cerita-cerita menarik, ajib, benda-benda pelik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebekas susu, ahli Suffah tu 20-30 orang tu minum. Ada sahabat kata, ah sudah,
tak ada aku dah. Tak. Bila minum, dah minum sepuah-puahnya belaka. Pusing balik. Ada lagi usul tu. Itu antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Najih Al-Irbad ini salah seorang daripada ahli suffah yang mendiami di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia seorang yang terkenal yang sangat rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pernah ia berdoa, wahai Tuhanku, aku telah tua. Tolonglah aku yang telah lemah. Bawalah aku kepada engkau. Maksudnya, ingin mati untuk segera menemui Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya Allah, tua dah aku ni, ya Allah. Tolonglah, tolonglah aku yang telah lemah ni, bawalah aku berjumpa denganmu, ya Allah. Mana nak mati, nak mati. Allah, itu doa dia yang terkenal ialah Abu Najih Al-Irbad, kerana sangat rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dah nak mati, nak mati. Kita takut mati. Ya, takut mati. Kena penyakit sikit, masuk hospital, debor selalu. Ai, nak mati dah aku ni. Tak, nak mati dah aku ni. Debor selalu kita, mati. Sahabat-sahabat ni, dia nak mati. Kenapa? Lagi cepat mati, lagi cepat jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nilai hadis ini terletak pada kedudukannya sebagai salah satu hadis yang utama dalam yang menegaskan dasar pokok bagi keaslian hukum agama Islam yang tidak mungkin dicampuri manusia. Hebatnya hadis ni kerana dia menegaskan perkara utama dalam bab agama ni, yang bab ni tak boleh campur tangan manusia dan tidak boleh diada-adakan sebarang upacara atau suatu ibadat atau adat yang dipertalikan dengan agama atau dikatakan menurut perintahnya. Tak boleh. Maknanya, agama mesti ambil daripada sumber yang betul. Daripada Al-Quran, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita reka-reka kemudian kita nak kaitkan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini benda-benda yang hari ini pun kadang-kadang setengah-setengah orang berani dia argue balik. Dia argue balik. Sedangkan ulama mengeluarkan suatu hukum berdasarkan kepada ilmu nahwu, ilmu sharaf dia, ilmu usul fiqh dia. Dak, satu hukum tu dia ambil Al-Quran, dia ambil hadis-hadis yang berkaitan, dia tabelkan hadis itu, kemudian dia tengok renung. Kemudian haza ma zahabtu ilaihi fa huwa mazhabi. Contohnya gitu. Ya. Itu orang berani kata benda. Itu pandangan dia, bukan hukum agama, bukan daripada Allah, tu dakwaan dia. Dia orang berani kata begitu. Tak. Dah dia siapa dia, dia tu? Hak yang kata apa dia? Hebat mana ke dia? Tak. Itu satu mazhab baru pula maknanya. Tak. Tambuh tunggu. Tambuh. Kita tak nak terima pandangan mazhab. Kita nak daripada Allah dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Betul. Betul. Memang nak gitu. Nak gitu. Tak entah faham ayat tu ambil mana? Entah, orang kata gitu tu, tak faham ayat tu, yang tak faham gitu tu betul ke Allah nak gitu? Betul ke Allah nak gitu? Nah, tak pasti juga. Ini pandangan mana? Dah pandangan juga. Nah, ini pandangan imam mazhab yang muktabar, yang tahu usul fiqh, yang tahu usul hadis, yang tahu kaedah nahwu,
sorofnya, balaghahnya, ilmu-ilmu alatnya untuk memahami agama. Nah, belajar pula hafaz, bukan baca kitab, bukan tekan internet. Dia hafaz. 10 ribu hadis hafal. Nah, maka dia tengok, dia buat kesimpulan begini. Mazhab Syafi'i kata, nak ambil basuh kepala ni ialah 3 orang rambut je. 3 helai rambut je. Nah. Mana kita ambil air semayang, basuh muka, basuh muka daripada hok lekok sikit ke anak telinga ni, tak? Dengan hak lekok sini ke, dengan dagu ni, itulah border muka. Pala pula, sayang nak jambu ni, ambil 3 orang, ambil air 3 orang je. 3 orang, bila 3 orang je. Ha, 3 orang, sah dah ambil air semayang. Tak? Malam tu tak? Ambil 1 kepala, suhu. Wam sahu biru'u sikum. Kepala mu. Imam macam mana? B tu juz ba' sebahagian. Iaitu 3 lah. Nah, ha, itu jadi mana? Maka khilaf di kalangan mazhab. Kita mari pandangan baru kita gini-gini. Nah, kita pandang kita kot manusia juga. Imam Syafi'i pun manusia. Imam Hanafi pun manusia. Imam Hanbali pun manusia. Orang. Tapi dia menentukan hukum itu berdasarkan ilmu yang ada pada dia. Yang dia belajar daripada A sampai Z untuk mengeluarkan satu-satu hukum. Jadi boleh makan, boleh makanlah. Makanlah. Orang yang mendakwa nak buat hal baru tu, dia pun orang juga. Nak kata Imam Syafi'i orang, dia pun orang juga. Tak. Dan ana lebih yakin Imam Syafi'i. Pasal apa? Ilmunya hebat. Baca macam fotostat. Ya. Muwatta Imam Malik tebal ni lebih kurang. Kitab Muwatta tebal ni lebih kurang. Ambil pinjam satu malam baca seru macam fotostat ilmu wasuk sebuti nah. Imam Syafi'i, kita kata Imam Syafi'i tahu apa. Allahu akbar. Nilai hadis ini terletak pada kedudukannya sebagai salah satu hadis yang utama. Hadis antara hadis-hadis yang utama. Hadis apa? Hadis yang menegaskan dasar pokok bagi keaslian hukum agama Islam yang tidak mungkin dicampuri manusia dan tidak boleh diada-adakan sebarang upacara atau suatu ibadah ataupun adat yang dipertalikan dengan agama atau dikatakan menurut perintahnya, perintah agama. Perintah agama. Kalau tak boleh buat satu benda, kita kata ni ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bid'ah. Bid'ah. Kerana agama telah cukup sempurna. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kafaitum. Ittabi'u. Agama ni kena ikut. Agama ni kena ikut. Wala tabtadi'u. Jangan buat outline. Jangan buat bid'ah. Jangan reka. Jangan reka. Wala tabtadi'u. Jangan buat bid'ah. Faqad kafaitum. Tak habis. Ikutilah kamu dan janganlah kamu berbuat bid'ah. Faqad kafaitum. Kerana agama tu dah cukup dah. Faqad kafaitum. Cukup dah. Tak payah orang lain dah. Cukup dah. Maknanya agama ni kena ikut. Kena ikut. Kena ikut. Kena ikut. Tak payah reka. Pasal apa? Cukup dah agama tu. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Kata Ibnu Umar, setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Jika walaupun orang ramai melihatnya baik. Walaupun orang ramai melihatnya baik.
Maknanya kalau ikut sini tak ada bid'ah hasanah. Tak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah tu sesat. Ini pembincangan panas juga ni sebenarnya. Tak. Pembincangan panas. Tak ada bid'ah yang baik. Semua bid'ah sesat. Nanti kita akan bincang bid'ah yang macam mana yang dikatakan sesat. Tak. Bid'ah. Contoh mudah. Nah, contoh mudah. Semayang zuhur 4 rakaat. Semayang subuh 2 rakaat. Kenapa subuh 2 rakaat? Kita guna akal dah. Tak. Sebabnya ialah kerana zaman Nabi susah saya. Padang pasir, air payuh. Maka subuh tu masa pendek 2 rakaat je. Hari ni tuan-tuan, kita berada zaman air banyak. Air banyak hari ni. Kemudahan, ada aircon. Ada kipas angin, mudah. Why not kita solat subuh 4 rakaat? Apa tak? Jadi maknanya, zaman Nabi 2 rakaat padang dengan zaman tu. Sebab dia, susah. Kita hari ni senang lah saya. Senang lah. Jadi saya cadangkan kita solat subuh 4 rakaat. Untuk nak kita padang dengan masa gini. Tak boleh. Tak boleh. Itu bid'ah. Sesat. Dan masuk neraka. Allahu Akbar. Itu maksudnya ialah bid'ah yang tidak berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, penerangannya nanti kita akan baca bulan-bulan yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.